Shalom sahabat pecinta musik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Samuel Bawengan. Aku bica, kamu bica. Oke, kali ini saya akan ajarkan tutorial bagaimana bermain lagu, kemudian kita lihat akord atau bagaimana kita membaca akord. Ya, jangan lupa sebelum kita lanjut untuk like, comment, and subscribe video saya. Supaya video ini lebih berkembang lagi, jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Kita ikuti video selanjutnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini ya di layar ini ya. Ini ada lagu He's Able. Sudah ada akordnya ini ya. Jadi He's Able langsung ini di D ini ya. He's Able. Coba kita tes. Kita main di D, coba kita naikkan transposnya ya. Coba kamera tetap di sini, kamera ya, ya. Nah itu lihat ya, itu He's able, He's able di A, baru I know. Nah, ini ternyata ini salah ini akordnya ya. Ya, akordnya ini salah ya. Ya. Nah, akordnya yang benar adalah yang di atas itu. He's able, he's able. Ah, itu betul ya. Baru I know itu kita satu loh. I know he's. Baru able itu di G. Nah, hanya ini ya, hanya ini dia yang mungkin salah ketik. Yang ini sudah benar. I know my Lord is able. Ya, kalau saya biasanya yang di sini ini. I know my Lord ini saya masuk di B minor. I know my Lord is. Baru able A. To carry me through. Ya, ini dia. Ah ini. Ya. Kemudian di refnya. He heals. Ya ini betul ya. He heals a broken hearted. Ya ini ada salah lagi. He heals the broken hearted. Yang di sini he makes the lamb ini dia kalau main di D dia masuk di E. He makes the lamb to walk again and cause ini masuk A. And cause the blind to see. Baru balik lagi dari pertama. Nah, jadi teman-teman untuk membaca atau untuk melihat akord seperti ini no? Ya. Tapi kita harus lihat dulu apakah akord itu benar atau tidak ya, karena akord yang mereka buat ini tidak semuanya benar ya. Jadi ini ada yang salah ya. Tapi tidak apa. Yang penting sudah ada aturannya. Iya. Jadi cara melihat akord adalah kita lihat lirik atau akord yang ada di lagu tersebut ya. Oke, sahabat pecinta musik, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagaimana melihat akord ya. Jadi walaupun lagu kita tidak tahu, tapi orang yang nyanyi itu tahu, maka kalau ada akordnya kita ikuti alur akordnya, pasti akan ketemu ya. Terima kasih. God bless you all.